kita guna ayat ni untuk jadikan sebagai peringatan keropongkan hidup kita daripada turuk, daripada turuk jejak langkah syaitan yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran. Ayat keracat-keracat di dalam Quran hubungi dengan syaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ayat 21 surah An-Nur. Kita ambil ayat Nisa ya hari ini. Hubungnya dengan syaitan. Allah Ta'ala lari, tegur dan beri amaran supaya semua tiap-tiap orang anak Adam jangan turut jejak langkah syaitan. Seruai syaitan. Ajak ke syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Dan sesiapa yang menurut jejak langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu sentiasa menyuruh pengikut-pengikutnya melakukan perkara yang keji dan perbuatan yang mungkar. Dan kalaulah kerana tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, nescaya tidak ada seorang pun di antara kamu menjadi bersih dari dosa selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan sesiapa yang dikehendakinya menurut unai-unai peraturannya. Dan ingatlah, Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Saya rasa cukup bagi kita, kita guna ayat ni untuk jadikan sebagai peringatan keropongkan hidup kita daripada turuk, jejak langkah syaitan yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran. Ayat keracat-keracat di dalam Quran hubungi dengan syaitan. Salah satunya dalam surah Yasin. Alam ahad ilaikum, tidakkah aku telah berjanji dengan kamu, ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Hei anak Adam, janganlah kamu beribadat ataupun turut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kerana syaitan itu adalah seteru bagi kamu. Wa ani'buduni. Beribadatlah kepada aku. Turutkanlah jalan aku ni. Hei anak ada semua ni, Tuhan panggil. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Syaitan dia tipu sejak daripada Adam. Fawaswasa lahuma syaitan. Allah royak di dalam beberapa surah juga, tapi hak saya baca ni duduk dalam suratul A'raf. Allah royak, maka syaitanlah yang mewaswaskan kedua-duanya, iaitu Adam dan Hawa. Setelah Allah royak katanya, kamu berdua jangan menghampiri, jangan masuk dekat dengan pokok kayu ni. Hak lain boleh makan belaka. Fakula min haythu syi'tuma. Mu boleh makan semua tiap-tiap kara yang ada di dalam syurga, kecuali sepokok-pokok ni lah sahaja yang kamu tidak boleh menghampiri. Jangan makan, jangan masuk dekat sekalipun. Allah Ta'ala pun pesan kepada Adam supaya ingat-ingat molek syaitan adalah seteru bagi kamu kedua-dua. Masya Allah. Sebab tu kita mari duduk di atas muka dunia ni, setiap orang ada belakang syaitan. Syaitan yang duduk
sekali dengan kita ni ada berlaku yang selalunya godor hidup kita. Nak jadi kita sesak, geleweng, punuh, selalu buat maksiat, tak ingat kepada Allah. Allah pun siapa kau pesan beberapa kali. Siapa kau nak baca Quran sekalipun, selalu kita kena minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Apabila engkau hendak baca Quran, hendaklah minta berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam. Sebab tu syaitan ni adalah seteru yang nyata bagi setiap orang. Walaupun kita tak nampak dia, tapi kita yakin bahawa dia adalah mi tuaton. Ha tu. Kita tak nampak dia, tapi dia nampak kita. Semua gerak-geri yang kita buat, dia nampak belakang. Lepas tu, usaha dia di atas muka dunia ni, siapa kaya nak bawa manusia semua duduk di dalam neraka. Ha tu. Siapa kaya Allah royak. Dalam beberapa ayat juga, syaitan dia mengaku, dia royak di hadapan Allah Ta'ala. La'uwiyannahum. Aku akan memesongkan mereka, iaitu yang anak-anak cucu ada sampai hari kiamat. Wala udhillannahum, aku akan menyesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku akan bui jadi manusia ni berangin-angin kok tu, angin-angin kok ni, gotu go ni, gotu go ni. Sebab itulah manusia boleh jadi kufur, munafik, hati karuk, selalunya buat perkara keji, perkara mungkar, adalah ponnya daripada syaitan belakang. Tak ada seorang pun yang tidak ditipu oleh syaitan, kecuali rasul-rasul, nabi-nabi yang Allah Ta'ala pokpong jaga. Lepas tu syaitan sendiri dia royak di hadapan Allah. Aku akan menyesatkan semua anak cucu Adam, inna ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba-Mu ya Allah, ya Tuhanku, yang terpelihara, yang terjaga sungguh. Maknanya yang Mu jaga supaya tidak geleweng hidup dia. Tak punuh akidah. Ni akidah mula-mula sekali. Tak punuh dalam cara hidup, amal ibadat, cari makan dan seterusnya. Hak inilah kita kena masuk di dalam ayat al-mukhlasin. Jadi orang-orang yang terpelihara, terjaga oleh Allah Ta'ala. Kalaulah Allah royak ni, kalau Allah apa ni, kalaulah dan kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, Tuhan royak, nescaya tidak ada seorang pun di antara kamu menjadi bersih dari dosa selama-lamanya. Allah bosan dah. Kita duk bosan dunia sekarang ni, bosan dosa. Dosa je banyak, penuh-penuh, kiri kanan, atas bawah, depan belakang. Sia malam, dosa penuh. Tak ada kena pergi jauh lah ni. Tak ada kena pergi cari dia, duduk dalam mata kita. Duduk dalam komputer kita, duduk dalam kelamu kita kalau kecek mudah-mudah. Maksiat tak ada kena pergi jauh. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak beri kelebihan rahmat dia, Allah, kita ceraklah. Allah royak di dalam Quran, tak terlepas daripada dosa. Tapi Allah masih lagi duk jaga hati kita dengan amalan. Sebab tu Nabi pesan, badiru bil a'mal, hendaklah kamu bersegera. Maknanya cepat-cepatlah buat amal, cepatlah buat kebajikan, amalan, ngaji agama ni. Saya tambah-tambah nak jadi krop klum. Nabi royak pun krop klum semua dah. Tapi nak jadi gambar katanya dalam dunia kita hari ni ni, kalau sekiranya kita tak ngaji agama, tak duduk dalam jamaah, tak kacir, tak usaha retik untuk nak praprung hidup kita, hati kita, kecek pe kita, akhlak kita, makan minum kita nak jadi betul semua, kalaulah kita tak usaha ataupun kita percaya nak jadi tak apalah, ikut-ikut dia lah, nak jadi gapo pun jadilah. Ha ni ingat molek katanya syaitan dia mari
krop ngam lalirah. Dia mari gigit kita, gonggong kita, gi. Sebab tu lah setengah-setengah orang, okay? Apabila dia mula berasa katanya tinggal semaya tu, jadi benda tamadah. Nanti tengok. Orang ada pucuk dia yang tak semaya, hidup dia adalah hidup lebih daripada syaitan lagi. Walaupun dia kerja cari makan, halal, tapi dengan sebab dia tak semaya, dia tak buat amal ibadat, dia tak ingat kepada Allah, dia gatu dan gani banyak. Sebab tu, daripada ayat ni, so yang Allah Ta'ala royak ni, kita kena berasa ngeri dan takut dan beringat-beringat. Allah pun royak akhir sekali, walakinallaha yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah membersihkan sesiapa yang dikehendakinya menurut unek-unek dan peraturannya. Tazkiyah dia panggil. Tazkiyatun nafs. Bersih jiwa. Allah, benda ni benda besar dah. Jiwa kita ni kena bersih. Jangan we ada berdeki. Jangan we ada takabur, pelekeh kat orang, hina kat orang. Dan benar-benar hak pasal nyakit hati. Nyakit hati ni ada banyak. Bukan saya sebut sekadar 1 2 3 perkara dak. Banyak perkara nyakit hati. Apatah lagi perbuatan manusia hak pasal duk buat perkara-perkara karuk hari-hari. Cik katanya orang tu adalah jiwa dia tak bersih. Inilah ulama-ulama tasawuf yang katanya orang ada jiwa tak bersih, cik katanya nafsu dia, roh dia, jiwa dia tak bersih. Dia tak sapa lagi kanton so nafsu apa? Nafsu amarah, nafsu lawamah. Sapa kau nafsu mutmainnah? Sikit lagi ni. Banyak kanton dia so. Nak boleh sapa kau nafsu yang jiwa bersih, tak ada berasa sikit habuk dengan habuwe dunia. Bukan arti tak ada duk nak kepada dunia. Ambil dunia sebagai retak jambatan untuk nak pergi kepada akhirat. Tapi alhamdulillah, bagi orang-orang yang Allah Ta'ala jaga sungguh, pelihara sungguh hidup dia, hak ni kita kena berasa syukur eh. Bukan kita ni rajin buat amal ibadat dengan pandai bijak kita dak. Tapi kita kena syukur kepada Allah. Allah lah yang cuik hati kita. Cuba kita gambar masa kita duduk dia. Saya misal dengan orang dua orang. Orang ni hidup 24 jam juga, kita hidup 24 jam. Ah, kita misal ni, misal dengan kita dah dengan orang seorang lagi tak ada kira ni siapa-siapa. Apa boleh kita berasa nak semaya sunat, nak semaya fardu, nak baca Quran, nak zikir, nak buat kebaikan, kebajikan, sedekah, gitu, nak kecek benar molek, nak akhlak mulia. Sedangkan orang ni orang Islam juga, ngaji juga. Tapi malah baca Quran, malah zikir, malah semaya jumaah, malah buat amalan sunat, malah gatu malah gani. Padahal ia tahu. Ini salah satu daripadanya, iaitunya pucanya Allah Ta'ala tak cuik hati dia. Tak cuik hati dia. Kita kena berasa syukur Allah Ta'ala cuik hati kita. Berasa nak. Duk dia, berasa nak tepuh dengan Quran. Berasa nak zikir. Walaupun di atas motor, di atas kereta, berasa nak zikir. Bila-bila lagi kerja, apa boleh hari-hari berjuru. Dia semaya sokmo duha. Padahal sibuk-sibuk juga. Tak ada orang yang tak sibuk. Jangan benar orang tak sibuk dalam hidup dia. Walaupun benar yang tak pakar pun yang anggap katanya sibuk juga. Tak ada pedas sikit habuk benar yang dia buat. Saya misal mudah-mudahan minta maaf sungguh-sungguh. Duk likung di papel haji itu, Masya Allah, puak. Orang likung penuh. Sibuk tu yang berasa tu. Lepas pergi rumah, kaya kau reti nak. Habis luar jam. Hanya buat apa? Habis di papel haji. Tengok. Habis masa dengan tak tertukar dulu. Panggil. Ambil masa yang demikian, mari prap diri kita. Mari royak, mari praprung. Minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, munglah. Tolong cuiklah hati aku. Jadilah aku ni boleh. Jadi orang berjuruh, jadi orang zikir. Ingat semua kepada mu. Lepas tu minta jauh daripada syaitan. Minta semua daripada syaitan. Nak masuk bilik air lagi kena berdoa. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
ni tak jauh daripada syaitan jatuh dan syaitan tino. Ya. Nak jimuk dengan bini, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Nak baca Quran, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Tengok ni. Sebab tu kita nak ayat katanya kita kena liang daripada syaitan ni tuk sok tuk mum. Siapa ayat katanya ah kita tak ada dok kena godok ke syaitan, kita berjuruh dah. Jangan. Syaitan dia lebih bijak daripada manusia ni juta-juta kali gano. Bijak le liam dia tu masya-Allah. Tapi akhir sekali masa nak habis dah ni. Allah ayat di dalam surah Ar-Ra'd. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتَكُمْ. Ayat yang panjang. Kita akan boleh dengar sikit lagi. Syaitan bangun perasai. Kalau dengar lagu ni buat sepenaka, syaitan perasai ke? Ya. Tuhai izin kepada syaitan. Wayak kam sutai belum daripada dia kena masuk dengan kau. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم. Ketika berkatalah syaitan ketika semua dihukum belaka dah, manusia mana kena masuk syurga, apa dia kena, boleh masuk syurga dan kena masuk neraka, dia katakan inna allaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah janji kepada kamu semua, hei manusia, hei jin, wa'dal haqq, janji betul, janji benar. Wa wa'adtukum, aku pun ada juga janji-janji duk waswah-waswah dalam hati puak-puak mung. Aku duk tipu go tu, tipu go ni, siapa kau apa ni, siapa kau mung percaya. Tapi fa akhlaftukum, tapi aku menyalahi, maknanya aku tak tunai gapo hak aku duk janji. Hak mung duk berasa go tu, berasa go ni, semua tu menipu belaka. Sehingga ayat di tengah-tengah Tuhan royak katanya syaitan akan sebut, fala talumuni walumu anfusakum. Mung jangan duduk celah, jangan duduk tuduh, jangan duduk kata kepada aku, tapi mung kena kata kepada diri kamu sendiri. Hei orang-orang hok kena duduk dalam dengan aku dengan sebab mung kena tipu kat aku. Ayat jenis pasal ning ni masya-Allah. Orang-orang kafir sikit lagi, orang kena duduk dalam api dengan aku, terasa sungguh-sungguh. Katanya hidup dia, bahkan agama yang mereka itu duk pergi, duk sembah tu, sembah ni, sembah tu adalah pongan daripada syaitan ni. Syaitan belaka duk buat tu. Barulah teringat terasa, oh sungguh. Bakpo aku tak jadi orang Islam, ha ni dah ni. Bakpo aku tak berimej, bakpo aku go tu, bakpo, bakpo, bakpo. Banyak orang pakak duk kecek bakpo, bakpo. Patu nak kelik ke dunia semula, nak mucak semula, nak jadi orang soleh semula, nak jadi hamba Allah Taala semula. Nak berjuruh. Tapi wala mansai pada. Tak ada dah. Dunia tak ada dah. Nak pergi beriman lagu mana? Sebab itulah kita ambil daripada ayat 21 surah An-Nur pada hari ini. Pakat beringat-beringatlah kita semua. Jangan siapa ke duk jalan ataupun duk buat mengikut jejak langkah syaitan. Wal iyazu billah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cucuri rahmat kepada kita dan bimbing kita kepada jalan yang lurus. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.